praktekin ke teman-teman ya. Ini pakainya gampang banget, nggak pakai ribet. Ini kebetulan tadi saya udah cuci muka dulu supaya bisa langsung pakai produknya. Oke. Mana dia ya? Oke, teman-teman. Ini saya udah beli bottle apa ya namanya ini ya? Tadi ya. Ya pokoknya ini untuk pindahin pindahin trulum dari botol aslinya ke bottle spray namanya. Oke, ini cuma 5 ml supaya saya praktis bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini saya udah pindahin teman-teman. Ini aslinya seperti ini. Tuh, nah saya beli. Ini murah meriah kok, bisa dapet di mana aja nih bentuknya spray. Jadi nanti sebenarnya kita tinggal pindahin. Ini udah dikasih ininya juga buat ngambil ya. Serumnya dari sini, pindahin ke sini, oke. Dan sekarang saya akan kasih tahu ke teman-teman bahwa ini praktis banget. Oke, saya langsung ambil yang dari sini ya, yang tinggal di spray ya. Teman-teman tinggal bersihin muka dulu pastinya. Terus kita semprot ke muka. Saya langsung praktekin aja ya. Itu saya mana ya, Pak Berto? Oh, di sini. Sebentar, teman-teman. Saya nggak enak kalau nggak pakai ini. Supaya anak-anak rambutnya nggak keluar dan dipakai di kulit muka bisa rata. Oke, okay, like this. Kita langsung tutup mata kita aja ya, kita semprot. Oke. Semprotnya gak usah double-double. Langsung dipakein aja ke muka. Dan biasain kalau kita pakai krim muka, apapun krim mukanya, kita tarik wajah kita ke arah atas supaya kulit wajah kita kencang. Kalau kita salah arah, itu malah bikin kulit kita turun, kendor. Nih, kayak di leher saya dikasih tahu diajarin harus dinaikin ke atas, tepuk. Udah rata deh. Oke, praktis banget ya. Jadi teman-teman, kalau mau beli sampelnya, ini kita jual yang kecilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung nanti cek ke website saya aja ya.